Di sini saya akan bermain satu sinergi menggunakan skill 3 Eva ya, dengan menggunakan magi ya. Dan bagaimanakah caranya? Yuhu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Bertemu lagi bersama saya dalam pertandingan Magic Chess ya. Dan saya akan bermain Commander Eva skill 3 lagi. Dan saya akan mencoba membuat sinergi magi ya dengan menggunakan satu sinergi. Dan bagaimanakah pertandingan magi? Yuk kita saksikan ya guys. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess agar channel ini tetap berkembang untuk kedepannya dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat kontennya ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan ya. Dan di sini saya udah mengaktifkan dua magi ya, yaitu dari Elise sama Harith, dan saya kombokan dulu sama Abies ya. Nanti kalau udah nyampe 6 maginya, nanti kita akan bermain magi satu ya, satu magi ya. Di sini saya ketemu sama Yin. Yinnya udah bintang 2 ya. Dan saya dikalahkan sama Yin bintang 2 nya. Ya nggak apa-apa, di sini udah di round pertama ya. Di ronde pertama mungkin kita akan mengalahkannya di ronde kedua nanti ya. Di sini saya udah mendapatkan Elise satu lagi dan Moskov ya. Di sini saya tukar Harithnya sama Elise dulu ya. Kita tunggu dulu. Di sini saya udah ketemu sama apa nih? Sama nggak tahu, belum ada yang aktif sinerginya nih. Di sini kita menang ya melawannya. Tinggal ini satu. Ya mantap kali ya, kita menang lawannya. Dan di sini gol saya udah 14. Dan saya mendapatkan tambahan gol sebanyak 7 ya. Di sini saya mau ambil, apakah saya bisa mendapatkan item magi? Saya mendapatkan item magi ya. Di sini saya mendapatkan magic damage ya. Dan saya akan kasih sama Elise dulu. Di sini ada lawan yang tereliminasi aja ya. Lawan kita tinggal 7 nih. Enggak apa-apa nih. Apakah kita bisa bertahan sampai akhir nih dengan menggunakan satu sinergi nantinya ya. Kita akan coba menggunakan magi ya. Combo magi sama Eva nih. Fast kill 3 nya. Di sini lawan kita magi juga dan saya dikalahkan sama elementalis ya. Elementalis sekarang populer ya. Banyak memakai elementalis sekarang ya dalam pertandingan Magic Chess. Dan di sini Moskov saya udah bintang 2 nih. Harith udah bintang 2. Tinggal Elise ya yang mau bintang 2 juga. Di sini kapasitas hero saya baru 5 ya, nanti kita naikkan di ronde selanjutnya ya. Kita ketemu sama Moskovnya juga ya. Di sini Moskovnya udah bintang 2 juga, tapi dia pakai Archer ya, kecepatan Moskov. Moskovnya ningkat nih. Kita berfokus pada magi aja ya. Nanti Moskovnya kalau udah nyampe 6 maginya, kita nggak make abis lagi ya, kita fokus cuman satu sinergi ya.
yaitu Magi ya. Kita cari dulu, nggak ada nih, kita tahan dulu ya. Dan di sini kita lawan buff dulu ya. Ini kita hajar dulu buffnya. Di sini adik saya mau bintang 3 nih. Di sini saya mau ambil Winter Tansen ya. Dan saya akan kasih sama sama adik dulu ya. Kita cari dulu dapat Moskov lagi, adik juga dapat nih. Di sini adik saya mau bintang 3 nih. Saya naikkan kapasitasnya dulu. Apakah saya akan mendapatkan Blazing Magi ya? Kalau kita dapatkan Blazing Magi, otomatis Magi kita akan cepat max ya. Oh, saya kena ulti ya sama Edoranya. Saya kena petirnya tuh. Ya nggak apa-apa nih, kita menang. Dan di sini gol saya udah 11 nih. Kita tunggu dulu. Dan saya mendapatkan gol 19 ya. Dan di sini power saya baru cuman dikit ya, belum nyampe 30-an ya. Magi saya baru aktif 2 nih, belum nyampe 4. Nanti kalau udah dapat blazing dari magi ini, kita bisa ini jadikan maginya 4 duluan nih. Ya, Harit. Tinggal Harit nih. Kita mau one-one. Saya di ulti one-one. Ternyata one-one-nya nggak lawan tuh. Kita menang ya. Kita cari dulu. Ya, mantap nih. Saya mendapatkan Aurora. Dan Elise juga mendapatkan Blazing. Blazing Magi ya. Di sini Magi saya udah 5 ya. 4. Saya tahan dulu. Di sini magi saya udah 5, tinggal satu lagi ya. Kita mengaktifkan satu sinergi magi ya. Bagaimanakah magi kita dengan menggunakan satu sinergi ya? Apakah bisa bertahan nih sampai akhir? Ya, kita menang nih. Tinggal satu hero magi yang harus kita cari lagi ya. Kita push box dulu. Saya mau ambil memantulkan physical damage ya. Saya mau ambil memantulkan physical damage. Dan di sini gold saya udah terkumpul lagi 20. Dan Aurora saya masukkan di battle chest 2 ya. Belum belum mendapatkan bintang nih. Kita tunggu dulu. Nih, di sini saya ketemu elementalis ya. Elementalis sama Lebron ya. Aduh, saya diuji sama Saphir nih. Tinggal Saphirnya satu ya. Dia kalah ya, kita menang. Kita cari lagi aliasnya, dan di sini hari saya udah bintang 3 ya. Aurora saya mendapatkan blazing atau gimana nih? Iya, tapi blazing apa nih? Di sini elementalisnya 48 nih. Iya. Kita ajar dulu ya. Oh iya, Aurora saya mendapatkan blazing apa nih? Oh, sini blazing putih-putih ya. Saya nggak ngerti, lupa saya namanya tuh. Ya, kita menang lagi ya. Ya, kita cari dulu. Ya. Ini Moskov saya udah bintang 2 juga.
Saya tukar dulu sama sama Moskov ya. Ya, not tempel saya mau aktif nih. Not tempelnya mau aktif nih. Kita tunggu dulu. Nanti kita coba aktifkan tempel bentar ya. Soalnya kita ntar lagi dulu ya. Saya mau ambil buku mana dan saya ambil mirror device ya, yaitu copy hero. Kita ambil Freya dulu. Saya dapat Aurora lagi. Saya tukar dulu, saya aktifkan not tempelnya dulu ya. Soalnya maginya belum aktif 6 nih. Maginya baru aktif 5 ya. Tinggal satu lagi ya kita mau aktifkannya. Di sini saya ketemu Astro nih, Astro Arser ya. Dan di sini Moskovnya dikasih Arser nih. Waduh, saya dikalahkan ya sama Arsernya. Gak apa-apa ya. Mungkin kita mengalahkannya di ronde selanjutnya. Dan kapasitas lawan udah ada 8 nih. Kita baru 6, mantap kali ya. Kita mendapatkan magi ya. Dan di sini udah aktif ya. Satu sinergi kita jual dulu. Sini magi saya udah aktif satu sinergi ya, yaitu magi. Bagaimana kita bermain satu magi ya? Saya ketemu sama apa nih? Sama elementalis ya. Di sini elementalisnya udah jadi ya. Iya, saya diulti sama Sekir. Ternyata Sekirnya nggak lawan ya. Tinggal satu. Ya, kita menang ya lawan Sekirnya. Dan elementalisnya nggak bisa lawan Magi itu. Mantap kali itu. Kita kasih buku sama Aurora. Dan saya kasih item sama Herit dulu ya. Saya naikkan kapasitasnya dulu. Kita coba aktifkan Freya atau gimana nih? Di sini lawan kita cukup berat nih. Di sini ketemu sama Astro ya. Diulti sama Aurora. Tinggal satu, one-one. Oh, ternyata udah kalah ya sama kita. Dan kita menang lagi melawannya. Di sini lawannya udah tereliminasi satu lagi ya. Kita pass box dulu dan saya mau ambil health code atau gimana nih. Saya mau ambil concentrate apa nih, counter hero tertinggi ya. Kita bisa memakai counter hero tertinggi untuk mengurangi level lawan nantinya ya. Dan di sini elis saya udah bintang 2 lagi. Apakah elis saya mau bintang 3 nih? Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. saya ketemu sama Magi Elementalis ya. Apakah dia manggil Lord juga? Tinggal satu, tinggal. Mantap, saya diulti sama Saphir. Ternyata Saphirnya udah tereliminasi duluan. Dan di sini Freya saya udah bintang 2 ya, dapat Elise lagi. Di sini Elise saya mau bintang 3 nih. Kita atur dulu posisinya. Di sini Aurora saya baru 2 ya, dan power saya udah 71 ya, power magi saya. Saya ketemu lagi nih sama Arser ya. Di sini Arsernya kecepatannya cukup kuat nih. Apakah saya akan dikalahkan sama carry-nya? Aduh, saya dikalahkan nih sama carry-nya. Kecepatan carry-nya meningkat ya. Tidak apa-apa tuh, saya dapat Kadita. Kita lawan buff dulu ya. Di sini lawan kita tersisa 3 lagi ya.
dan seal saya 45. Lawan kita masih banyak ya, 67. Lawan kita elementalis lagi ya, sama Necroket nih. Kita ajar dulu turtle-nya. Ya, mantap kali ya. Dan sini saya mau ambil Mirror Defense sama Dominant Ice ya. Saya ambil Elise, dan Elise saya udah bintang 3. Ya, kita atur dulu. Kita coba aktifkan No Temple dulu ya. Nanti kita jadikan magi satu lagi ya. Satu sinergi lagi. Tajar No Temple. Ya, di sini lore-nya udah keluar nih. Dia ternak lore lagi ya. Ya, saya diulti lagi sama Saphir ya. Ya, ternyata lore-nya nggak lawan tuh. Ya, kita menang ya lawannya. Freya lagi juga dapat nih. Coba kita aktifkan dua Freya ya. Nanti kita jadikan seperti semula ya, satu sinergi ya. Kita akan coba nih, bagaimanakah Freya 2 nih di sini. Iya, kena ulti. Iya, ternyata saya di lore lagi nih. Dia ternak lore lagi ya. Ya, di sini lore-nya semakin banyak nih. Nggak gerak nih, nggak gerak. Aduh, saya kena laser lore-nya ya. Ya, nggak apa-apa ya. Kita ambil Aurora dulu. Kita cari. Kita pakai Mirror Defense. Saya tukar Freya-nya sama ya, kita cari dulu. Ternyata di sini keditanya, ternyata kedita saya nggak jadi bintang 2 nih. Ketemu sama magi ya, apa nih, ketemu sama Arser, tinggal link satu ya. Iya, link ya, di sini linknya udah kalah ya sama kita, dan kita menang melawannya. Di sini kedita saya mau bintang 2 juga nih, apakah kedita saya mendapatkan blazing nih. Kita Facebook dulu, dan saya mau ambil buku mana ya. Kita ambil buku mana dulu. Kita cari lagi. Iya, dapat kedita nih. Kedita saya dapat blazing ya. Nah, kita tuh dulu. Di sini kedita saya pakai item ya. Item damage nih. Kita bisa ulti langsung sama mantulkan damage ya. Dan ketemu lagi sama elementalisnya, apakah dia akan manggil Lord lagi? Ternyata dia manggil Lord lagi ya. Saya diuji lagi nih sama Saphirnya. Di sini auroranya udah kena duluan sama Aurora ya. Tinggal satu nih Saphirnya. Ternyata Saphirnya ulti. Di sini Aurora saya tereliminasi ya. Kita cari lagi, cari lagi. Gak ada nih. Ini lawan kita cukup kuat ya. Di sini power elementalisnya udah 122 ya. Kita masih rendah ya. Dan ketemu lagi nih sama elementalisnya. Dia manggil Lord lagi. Iya, di sini Lordnya nggak keluar nih. Ya, kita menang nih melawan Saphirnya. Aduh, ternyata belum juga ya tereliminasi.
Kita hajar lor ya. Kita ketemu lor ya. Ini yang terakhir ya. Kita ketemu lor. Kita hajar dulu lornya. Di sini power saya udah 100 ya, 109 nih. Kita hajar dulu. Ya, di sini Aurora saya ulti. Ulti lagi Aurora. Ya, di sini. Aduh. Ya, semangat Lord. Ya, di sini Lordnya udah tereliminasi ya. Kita mau ambil concentrate energi ya. Saya dapat kerita lagi nih. Saya naikkan kapasitasnya dulu nih. Saya kasih kerita lagi ya. Di sini lawannya udah 146 ya. Powernya cukup kuat ya lawannya. Kita baru 119 ya. Temu ya sama Wanwan bintang 3 kena ulti. Ini Wanwan sama carry-nya cukup kuat nih. Ya, di sini adik saya nggak bisa lawan ya. Kita dikalahkan ya sama Arcer ya. Oke, hanya sebanyak itu pertandingannya. Terima kasih.